Beberapa warga dan satu orang wartawan televisi kecopetan handphone dan dompet saat meliput kedatangan Peggy Setiawan di rumah Peggy Setiawan di Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Selasa sore. Kronologi kejadian, pada saat Peggy datang dan turun dari mobil, sekerumunan warga langsung menghubungi Peggy dan diduga sekelompok pencopet mulai beraksi. Saat itu suasana begitu padat dan sesak karena awak media dan masyarakat saling berdesak-desakan. Salah satu wartawan televisi lokal mengatakan saat melakukan siaran live sinyal yang digunakan untuk hotspot, sinyal HP lama-kelamaan menghilang. Ternyata HP yang dibuat hotspot itu raib digondol kelompok pencuri. Kehilangan HP ya saat liputan. Gimana bang? Ceritakan awal kejadian itu. Ya tadi kan emang kredit lah penuh di sini itu. Saya lagi breaking, jadi gampang ngerok itu HP itu yang diambil itu HP yang terutama. Jadi tadi kerja tuh pakai HP kosongan ini, yang nggak ada kartu, yang nggak ada apa. Nah itu HP ini tuh tethering hotspot ke HP yang satunya. Tadi tasnya tutup, pas saya keluar tasnya udah ngebuka. Jadi, pada saat abang kesitu sudah rame posisi ya? Rame, penuh dalam juga. Dengan dibantu teman-teman wartawan beserta warga, satu orang copet dapat diamankan dan dibawa ke Polsek Talun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ali Mudin, RCTV, Cirebon.